Welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi di video kali ini aku mau membuat video tutorial edit pakai lagu Whip Whip Hip Hip. Aku nggak tahu judulnya, yang tahu judulnya silakan tulis di kolom komentar. Jadi contoh videonya itu seperti kayak gini. Yeah, yeah. Jadi itu dia contoh videonya, yang tahu judul lagunya silakan tulis di kolom komentar, nanti aku ganti judulnya jadi judul lagu yang sebenarnya, karena yang aku tahu liriknya aja yang whip whip hip hip gitu. Oke, jadi sebelum aku melanjutkan ke video tutorialnya, buat kalian yang belum subscribe silakan subscribe, like, komen, dan share ke semua sosmed kalian agar teman-teman kalian juga tahu video tutorial yang aku sudah share ke YouTube aku. BTW kalian jangan skip video ini karena supaya kalian pahamnya itu full, gak setengah-setengah, oke? Jadi langsung saja ke video tutorialnya. Oke, jadi pertama-tama itu kalian tinggal buka aplikasi VN-nya yang ini. Nah, setelah terbuka, kalian tinggal klik icon plus yang ada di bawah ini dan pilih new project. Setelah itu kalian pilih 15 foto atau video. Nah, di sini aku pilih yang ini. Nah. Oke, setelah itu kalian tinggal klik yang tanda panah warna biru. Oke, yang videonya ini aku mau kasih awal. Nah, yang di sini, dan aku mau cut dulu videonya karena soalnya ini aku rekam layarin. Oke. Di split aja. Terus sampai di nah, split. Oke. Setelah itu yang watermark VN-nya dulu kita hapus dulu, di delete. Nah, untuk yang video ini aku kasih durasi 3.53. 3.53. 52.53 aduh. Nah, oke. Kalau udah pas dengan durasinya, kalian tinggal lanjut ke foto berikutnya. Ini yang foto yang kedua ini, aku kasih durasi 1.64. Oke. Setelah itu yang dua foto ini, 1, 2, aku mau kasih durasi 0.35. 5. Nah, yang ini juga 0.35. Aduh. 0.35. Oke. Lanjut yang foto yang ke 1, 2, 3. Foto yang keempat ini 0.50. Oke. Terus foto berikutnya yang ini aku mau kasih durasi 0.47. Nah, selanjutnya yang ini aku mau kasih durasi 0.43. Oke. Terus yang foto ini aku mau kasih durasi 0.45. Setelah itu yang foto berikutnya lagi aku mau kasih durasi 0.40. Biasa tuh, guys. Tuh. Oke, selanjutnya yang ini 0.37. Oke, selanjutnya yang ini aku mau kasih durasi 0.50, terus yang ini juga 0.50. Oke, jadi yang dua foto ini 0.50, terus yang selanjutnya yang ini 0.30. Oke. Terus yang ini aku mau kasih durasi 0.51. Oke, terus yang terakhir ini aku mau kasih durasi 0.17. Nah, oke. Dan ini udah pas dengan durasi-durasinya. Kalian tinggal kasih transition. Untuk yang pertama ini, yang video ini, aku mau kasih transition yang ini dulu, guys. Yang ini. Ini aku mau kasih FX. FX jitter, slide right.
Jitter Down. Tuh, aku mau kasih FX Jitter Down, terus klik yang Apply to All. Apply to All yang ini ya, biar nanti kena semua FX-nya gitu. Nah, kali ini, oh ini enggak guys. Okay, terus yang ini aku mau ganti. Ini aku enggak mau kasih jitter down, tapi ini aku mau kasih zoom in. Tapi jangan langsung klik yang Apply to All, jangan klik yang Apply to All. Cukup klik yang zoom in, terus klik yang benar itu, yang satu itu. Nah. Okay, terus yang ini aku juga enggak mau kasih jitter down. Aku cuman mau kasih zoom out. Nah, zoom out itu. Terus jangan klik yang Apply to All. Kalian klik aja yang tanda checklist yang satu itu yang ada di paling pinggir. Nah, kalau udah yang video pertama ini aku mau ilangin dulu volumenya. Dan setelah itu yang video pertama ini aku juga mau kasih transition zoom tapi bukan FX. Kalian kasih zoom yang biasa gitu. Terus di sini aku mau kasih zoom in. Tuh. Biar ada zoom-zoomnya gitu sedikit guys. Oke. Terus yang terakhir ini aku mau kasih zoom juga. Zoom in ya. Aku kasih transition yang zoom in, oke. Jangan kasih Apply to All, kalian tinggal klik yang tanda checklist yang satu itu. Udah, kalian tinggal kasih ke awal kayak gini. Terus yang ke awal ini aku mau kasih transition horizontal. Nah, horizontal aja guys. Terus kalian tinggal klik yang tanda checklist. Lalu di sini kalian tinggal klik yang lagu-lagu gitu, pilih musik. Lalu klik yang icon plus yang ada di atas sini, pilih extract from video. Di sini yang mau lagunya silakan DM ke IG aku @biftak jika nanti bakal aku kasih, oke? Nah, setelah itu kalian tinggal klik yang down kalau mau masukkan namanya. Kalian tinggal masukkan namanya misalnya whip hip hip. Nah, terus kalian tinggal klik yang down. Lalu di sini ada yang paling atas itu. Terus klik yang tanda checklist yang paling bawah dan jadi. Nah, kalian lihat aja di galeri nantinya. Kalian langsung ekspor aja yang paling atas ini. Kalian klik yang ekspor bukan yang save ya, oke? Nah, kalian tunggu aja sampai 100%. Setelah 100%, kalian tinggal klik yang save to album. Dan oke, kita lihat hasilnya di galeri. Jadi seperti ini dia hasilnya. Nah, jadi seperti itulah hasilnya. Semoga kalian menyukai. Oke, jadi itu dia contoh video tutorialnya. Semoga kalian menyukai apa yang aku udah buat dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. BTW, ini ada yang request di kolom komentar, jadi aku bikin. Nah, buat kalian yang mau request tutorial bisa langsung DM ke IG aku @biftakjk atau bisa di kolom komentar juga mau request apa. Nanti kalau menurut aku bagus request kalian bakal aku bikin. Oke? Jadi buat kalian yang belum subscribe silakan subscribe, like, comment dan share ke semua sosmed kalian. Thanks for watching. Bye bye.